Back to your teachings and all your words. From your life I have learned to be patient and caring at every turn. The reason I'm strong, you're where I belong. In a world spinning out of control, the reason for my pride, you are my guide. And I will always follow your way. Sallallahu, O Muhammad, peace and blessings on you every day. Alayka sallallahu, O Muhammad, you inspire me in every way. I promise that wherever I go, whenever I pray, I'll be sending you praise with the words that I say. Rasulallah, O Muhammad, peace and blessings on you every day. There's light in my heart, helps me find my way back when I've gone too far. When all my anger makes me blind, I remember your mercy for all mankind. The reason I forgive as long as I live. In a world spinning out of control, Sallallahu, O Muhammad, peace and blessings on you every day. Alayka sallallahu, O Muhammad, you inspire me in every way. I promise that wherever I go, whenever I pray, I'll be sending you praise with the words that I say. Rasulallah, O Muhammad, blessings on you every day. I know the only thing I want from this life, and it's to follow all your footsteps to paradise. So that's the way I'm gonna spend all my time. Yes, I swear by Allah, I swear. Alayka sallallahu, O Muhammad, peace and blessings on you every day. Alayka sallallahu, O Muhammad, you inspire me in every way. Alayka sallallahu, O Muhammad, peace and blessings on you every day. Alayka sallallahu, O Muhammad, you inspire me in every way. I promise that wherever I go, whenever I pray, I'll be sending you praise with the words that I say. Rasulallah,
you every day.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan rasa syukur kami beserta keluarga semuanya di hari yang berbahagia ini, dalam rangka resepsi atau pertingahan anak kami Ricky Arisandi dengan Eka Kurnia, semoga apa-apa yang kami niatkan mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kami sekeluarga mengucapkan banyak terima kasih kepada para undangan dan para besan yang hadir dalam rangka acara pernikahan anak kami ini. Apa yang telah kami sampaikan sedikit membawakan kenangan atau menjadi momentum buat kami. Dan kami sekeluarga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para panitia yang telah membantu kami sehingga lancarnya acara kegiatan resepsi pernikahan anak kami. Kami tidak bisa mendapat membalas apapun, dan juga kepada para tetangga yang selama ini atau yang pada acara ini merasa direpotkan, kami pun juga mengucapkan banyak terima kasih. Tidak lupa pula kepada aparatur pemerintahan setempat, di sini juga para tokoh masyarakat, sampai sempat saya menutup jalan yang telah disepakati oleh para aparatur pemerintahan untuk suksesnya acara ini. Kami banyak terima kasih atau ribuan terima kasih kepada bapak-bapak atau saudara-saudara sekalian yang telah membantu kami dalam acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat buat Kakak Nia dan Abang Rizky, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Biar dapat momongan yang soleh dan soleha, sayang sama orang tuanya, terus gak durhaka, gak jadi anak durhaka. Gak tahu lagi mau ngomong apa. Abang, jangan lupa sama adeknya kalau gaji dikasih duit buat ngumpulin duit. Selamat kepada Kak Rizky dan Kak Nia, semoga sakinah, mawaddah dan warahmah. Ya, dan semoga cepat dikasih momongan dari penerima tamu. Dadah. Happy wedding buat Bang Rizky sama Kak Nia, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah, dan cepat diberi momongan sama orang tuanya. Amin. Amin. Udah kapan-kapan. Gak mau, ntar aja, masih lama. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Rahman Hakim, anggota DPRD Kota Bekasi, mengucapkan selamat menempuh hidup baru untuk Adinda, Rizky dan Eka. Semoga beliau menjadi keluarga yang samawa, sakinah, mawaddah, warahmah,
dan mempunyai keturunan yang soleh dan soleha. Sekali lagi saya ucapkan selamat dan semoga hari ini adalah raja dan ratu bagi beliau berdua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, ya, satu, dua, tiga. Kami mengucapkan selamat menempuh hidup baru untuk Rizky Arisandi dan Eka Kurnia. Semoga menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah dari perumahan Sahara Indah Permai. Oke, yes. Aku ingin menjadi mimpi indah dalam tidurmu. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Karena langkah merapu tanpa dirimu. Karena hati telah letih, aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau sentuh. Aku ingin kau tahu bahwa aku selalu memujamu. Tanpamu sepinya waktu merantai hati. Oh, bayangmu seakan-akan kau seperti nyanyian dalam hatiku yang memanggil rinduku padamu. Seperti udara yang ku hela, kau selalu ada.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Saya Ali Zainal mengucapkan selamat menempuh hidup baru untuk Rizky dan Eka. Mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, jannah. Dan cepat si karyo ini yang anak dan menjadi mendapatkan anak yang soleh atau soleha yang barokah. Baik, akhirul kalam, mudah-mudahan barokah. Assalamualaikum. Matak fi masaha, lo
نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كل قلب كل هذه الأرض ما تكفي مساحة لو نعيش بلا سماحة وانت عايزنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كل غم التحية وبسلام أنشر وحل الكلام زي نود يحترام المحبة وابتسام أنشر Dina.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat berbahagia sekali pada siang hari ini hadir ke tempat kediaman Bapak Haji Agus Bakhtiar dan ingin mengucapkan doa kepada Adinda Rizki. Mudah-mudahan diberikan kehidupan yang sakinah, mawaddah, warahmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan keturunan yang banyak, harta yang berlimpah, dan ke depan sukses selalu seperti ayahandanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa, wa alif bainahuma kama alafta Yusuf wa Zulaikha, wa alif bainahuma kama alafta nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa Khadijatul Kubra wa Aisyah ridha rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi selamat buat Bang Rizki. Selamat menempuh hidup baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajhun jamilun wasyamsu kabasmatihi dhillun dhalilun huwa abdullah sayyidul khalqi wa mustafa wa habibullah khairu mab'uthin min wahyillah maulaya salli wa sallim da'iman abadan ala خير عباد الله خير البرايا حي فينا بهداه حلو الوصايا نسألك الله تجمعنا يوما برسول الله من كوثره يروينا فتقبل يا رب مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه صلوات الله القلب نقي ذاكر لله المصطفى الصفي صلى عليه الله أخلاقه وصفاته سبحان من سواه هو قدوتي وحبيبي ودعوة نجاه يا رسول الله يا حبيب الله فاكتب لنا نلقاه ندعوك يا رباه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي صل عليه يا ربي صل عليه يا ربي صل على حبيبك
Yeah.
Magadir ya galbi ala, magadir ya galbi ala, magadir ya galbi ala.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami mengucapkan selamat hari pernikahan kami yang pertama pada tanggal 5 Oktober 2019 yang sebelumnya sudah dilakukan akad nikah pada tanggal 31 Agustus 2019. Terima kasih pada semua yang telah menghadiri acara pernikahan kami. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya suka sama Rizky itu karena dia itu orangnya baik. Baik dong, apa adanya? Iya, apa adanya. Ada apa? Selama pacaran itu momen terindah apa? Enggak ada momen terindah. Waktu itu nyemplung ke got. Ya, asal mula pertemuan kami berdua ini pada saat masa kuliah di semester pertama. Nah, saya melihat Mbak Eka Kurnia dan pada saat itu juga saya menyukainya dan pada tanggal 11 Oktober tahun 2011 saya meminta cintanya untuk saya. Demikian cerita singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menempuh hidup baru untuk keluarga Pak Haji Agus, anaknya yaitu Rizky dan Eka. Semoga menjadi keluarga sakinah, mawadah, warohmah. Mudah-mudahan dalam acara ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sukses selalu. Amin.